Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Last Fortress. Dimana untuk Last Fortress sendiri kan gua ada di server 491. Di situ akan menjadi season ke pertama, yaitu pun season 1. Jadi kita akan bahas tentang bagian situ, dan gua akan membalas salah satu komentar tentang merger server kemarin ya. Yang pertama, ada fitur nanti saat malam sebelum perang ada di jalan Hegemoni setelah 7 hari ini akan ada fitur di bagian sini ya, yaitu belum gua pindah. Nah, di bagian sini nanti akan ada fitur tentang merger aliansi maupun merger server di saat beda zona wilayah, entah itu kamu combine dengan pagar 491 sama pagar 492 kayak gitu, kalau mau pindah lokasi zona ya. Lalu yang kedua, seumpama kita mau gabung aliansi di sini kan ada CMR, lalu fiturnya kamu masuk aja ke bagian aliansi. Di sini kamu lihat dulu untuk anggota 57/71, lalu kamu klik bagian kelola. Di bagian pengelolaan ini ada untuk penggabungan aliansi. Nah, untuk penggabungan aliansi di sini kamu bisa untuk mengundang mereka, namun ada syaratnya, yaitu adalah member terlebih dahulu. Kalian harus mengetahui ya bahwa member di sini ada 57 dan batas maksimalnya ada 71. Lalu syarat yang kedua adalah kamu ketua, dan yang ketiga kamu bisa untuk cek terlebih dahulu aliansi mereka yang cocok buat kalian merger siapa aja. Nah, di bagian sini, seumpama kalian yang mengundang, maka mereka yang menerima akan ikut yang mengundang. Jadi seumpama yang paling tinggi kan aliansinya di sini CMR. Nah, untuk CMR sendiri dia klik mengundang ke bagiannya FRA. Kalau sang ketua FRA menerima, maka FRA ini akan ikut CMR. Nah, seperti itu cara penggabungan aliansi ataupun merger alliance ya. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang season pertama. Season pertama kita bisa untuk lihat terlebih dahulu dari zona ke peninjauan dunia. Nah, di bagian sini kamu bisa cari untuk musim 1, kita lihat terlebih dahulu. Lalu di bagian misinya, kita bisa mengetahui bahwa lokasi mapnya seperti ini ya, saat di bagian season 1. Nanti kita akan terlempar jauh ke bagian sini. Dan itu pilihan terserah kalian, tergantung dengan ketua ataupun grup kalian yang kalian ikutin. Dan perlu kalian ketahui di bagian sini adalah plot tentang Ruby dan juga tentang Kainit. Untuk Kainit dan juga Ruby nanti setiap level akan ada CP penjaganya, dan dari level 1 hingga level maksimal level 10 setiap season akan ada, dari mulai season ke 1 hingga ke season ke 6 ini. Dan CP nya dari yang season 1 cuma level 3 ini 480, mungkin season kedua level 3 ini udah menjadi 720.000 untuk CP penjaganya. Jadi semakin meningkatnya season akan semakin berat. Saran gua, lo ikut aliansi yang benar-benar aktif. Jadi kamu bisa meningkatkan CP ataupun level-level hero kalian ke tingkat yang lebih lanjut, level 80 ke atas hingga ke level 100. Dan ada hero terbaru. Hero di season ke 1 kamu bisa mengetahui bahwa ada Sang Roger the Life Taker. Dia adalah faksi Minu Temen. Nah, untuk damage-nya deal, lalu ada 2, 3, 4 dan juga 5 untuk skill dari Roger sendiri ya. Ini susah untuk kita dapatin, jadi kalian bisa untuk simpan yaitu adalah alat untuk gacha kalian ataupun poin rekrutan hero tersebut. Lalu yang kedua, ada Sang Galante, dimana dia the Reaver.
dia adalah faksi minu teman. Bukan. Faksi pemantau. Dia adalah faksi pemantau si Galande. Ada skillnya 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Sama, dia adalah hero veteran yang pro, yang bisa untuk kita kontrak hero nanti di bagian season 1, di bagian Aula Aliansi. Nah, di bagian sinilah kamu bisa mengetahui nanti di Aula Aliansi adanya penambahan di sampingnya bantuan ya, yaitu adalah kontrak hero. Di bagian season 1 sendiri kamu akan mendapatkan reward-reward nanti banyak banget sih, dari diamond, lalu ada batu, ada besi, ada juga untuk komando ataupun equipment, serta ada penambahan ruby dan juga kyanite. Ruby dan kyanite sendiri nanti akan untuk kita upgradein, ada fiturnya buat ngupgrade lah guys. Mungkin gua bakalan next video bahasnya juga sembari kita menuju ke bagian season ke 1 ya. Dan juga kamu akan mendapatkan seperti Elite Hero Medal. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka dengan salah satu hero kalian yang benar-benar kalian mau skillnya itu 555 semua sampai maksimal ya. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang bahasan Last Fortress terbaru dan juga tentang merger aliansi. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye.